Saya Roliana. Saya Gali. Selamat datang di channel Roliana Gali. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan notifikasinya, oke? Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum guys. Nah, ini adalah bebek yang tadi sudah kita potong ya. Tadi bisa dilihat bagaimana cara motongnya sesuai dengan syariat Islam. Harus putus urat urat pernafasan dan urat leher. Nah, sekarang kita akan mencabuti bulunya. Nah, ini sudah ada air. Air yang panas ya. Ini tidak boleh mendidih juga, kalau terlalu panas nanti akan melepuh sehingga kulitnya akan tercabut juga. Nah, kita akan tambahi air dingin. Ini memang agak susah ya guys, makanya harus dibakar. Dan ketika dibakar itu akan keluar minyak-minyak ini. Ini sebenarnya berminyak. Dan ini menimbulkan aroma yang khas bebek ya. Jadi kalau zaman dulu memang tidak dicabuti bulunya dengan cara direbus enggak, tapi dibakar semuanya. Sehingga aroma bebek bakar itu keluar banget gitu. Coba kita akan bakar pakai torch ya. Bersih ya, tinggal kita cuci dan kita masak. Oke, kayaknya aromanya enak banget ya guys. Aromanya enak banget. Inilah spesialnya bebek ya. Enak banget, baunya harum. Ini adalah empedunya ya guys, ini jangan sampai bocor karena pahitnya. Nah, kemudian ini adalah ampela
Ini nanti bisa kita belah, kemudian bersihin, bisa dimasak. Kalau isusnya kayaknya dibuang aja deh, malas bersihinnya. Ada ketumbar kira-kira 2 sendok makan, kemudian ada apa namanya lada lada yang asli ya, ini lebih enak, kira-kira 1 sendok teh, kemudian ada kemiri kira-kira ini adalah 6 butir, kemudian jangan lupa adalah jahe ya. Kalau ketumbar itu untuk perasa dan apa namanya dia aromanya khas, kemudian kemiri itu untuk gurih ya, jahe itu untuk memberikan supaya tekstur dagingnya itu lebih empuk. Nah, kemudian di sini jangan lupa bawang putih, kemudian bawang merah ya. Bawang putihnya kira-kira 5 siung, bawang merahnya kira-kira 10 siung. Kurang masih perlu dibakar lagi sebenarnya ya, sampai keluar minyak-minyaknya itu. Nah, itu nanti akan menjadikan aroma dagingnya itu seperti bakar, jadi enak banget. Oke, nah, kita akan cicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk, nah sangat empuk sekali, gurih, aroma khas bebek, dan enaknya karena dibakar tadi jadi nambah enak. Gak ada amis-amisnya, bau bebek gak ada. Tapi sebelumnya silakan subscribe, kemudian share, dan bunyikan loncengnya. Oke, selamat menikmati.